Apakah mematahkan sistem pola kerja proyek lainnya untuk dipaksa diam dan senyap? Bahwasanya satu proyek tidak dibutuhkan slogan, argumen, sekedar kata-kata, akan tetapi gerakan langkah nyata. Sahabat subscriber, dalam minggu ini banyak membicarakan di media sosial mengenai misterius proyek senyap CBDC sebagai bom waktu kripto. Sebuah proyek kripto yang dikendalikan oleh tim core senyap dalam minggu ini menjadi perhatian. Tanpa adanya sebuah gerakan pemberitaan di media sosial yang secara masif, tanpa adanya dukungan iklan, tanpa sosialisasi yang intens, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya menggebrak listing mainnet ke bursa dalam waktu dekat minggu ini. Bagikan bom waktu dalam minggu ini, tahapan demi tahapan proses dalam pengembangan menjadi sebuah misteri yang membuat orang bertanya-tanya akan sebuah keberadaan dan sistem cara kerjanya dalam melakukan langkah sampai terakhir menuju migrasi penguncian koin sebagai syarat proses KYC yang dilakukan pada saat ini. Tidak banyak dibicarakan dalam media sosial, akan tetapi jelas akan gerakan menuju final ke market, sehingga membuat penasaran semua orang akan nilai harga CBDC. Mungkinkah jadi satu misteri yang menakutkan dengan satu keterbatasan pasokan suplai minimal dalam perjalanan proyek yang tidak membutuhkan waktu yang lama? Akankah kehadiran gerakan senyap suatu proyek ini akan mempunyai nilai yang mencengangkan? Dengan sistem kerja dari CBDC yang bertolak belakang dari proyek-proyek kripto lainnya yang mengandalkan kekuatan media sosial untuk menarget komunitas sosial. Bagikan seperti hukum alam, sesuatu hal yang misterius akan menjadi satu kejutan pada masanya. Bisa kita bandingkan dengan proyek seperti P-Network, Cordao, Wave, dan Omega yang mengandalkan kekuatan media sosial dalam komunitas informasi. Walaupun begitu, setiap langkah informasi yang diterbitkan sangat bermakna, punya tujuan target yang jelas, dan bermakna penting. Kita nantikan misteri selanjutnya dari CBDC. Apakah mematahkan sistem pola kerja proyek lainnya untuk dipaksa diam dan senyap? Bahwasanya satu proyek tidak dibutuhkan slogan, argumen, sekedar kata-kata, akan tetapi gerakan langkah nyata.